tipikal Nojeng itu tidak pernah berpikir terlalu banyak. Dia pas pikir, langsung itu harus diwujudkan. Ya, Om Nojeng juga bantu saya biayain saya sekolah mulai dari SD sampai SMK. Sampai saya sekarang sudah bikin kerajinan bambu kayak gak saya. Itu semua berkat dari Ibu. Ridwan Nojeng itu orangnya sederhana, padanya terus jadi inspirasi buat anak muda di Kabupaten Mirengkonto termasuk saya. Ya, kalau pesan untuk generasi selanjutnya, ya alam kita lebih maju dari negara-negara maju. Kita lebih punya kekayaan alam lebih besar. Jadi saya ajak generasi muda, mari betul-betul berkarya untuk kemajuan bangsa lah umumnya.